إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وبعد Ayuh, ikhwan rahimani wa rahimakumullah. Saudara-saudari sekalian, Bapak Ibu sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pendengar Radio Roja Darussalam Palembang, kemudian pemirsa Kunci Kebaikan TV yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala mengumpulkan kita walaupun tidak secara langsung ya di majelis ilmu saya sekarang berada di pondok pesantren Darul Quran wal Hadis Oku Timur Martapura dan kita on air pada hari ini langsung mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua amin ya rabbal alamin pada hari ini insyaallah kita lanjutkan kajian kita membahas 40 hadisan fi tarbiyati wal manhaj. 40 hadis yang berkaitan tentang tarbiyah dan manhaj. 40 hadis yang berkaitan tentang tarbiyah dan al-manhaj. Dan alhamdulillah kita sudah menyelesaikan hadis ke-17. Pada kesempatan hari ini kita lanjutkan membahas hadis yang ke-8 Al Hadithu Thamina Ashara Hadith ke-18 kita bacakan qala al muallif atau musannif rahimahullah taala Syekh uh, Abdul Aziz bin Al Sadhan rahimani wa rahimahullah an Jabir ibn Abdullah radhiyallahu taala anhumah. diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma mudah-mudahan Allah memberka, meridai keduanya. Anna Mu'adz bin Jabal bahwasanya Mu'adz ibn Jabal Mu'adz bin Jabal kana yusalli ma'a an nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Dulu salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Thumma ya'ti qaumahu fa yusalli bihim as-salah. Kemudian ya ti Kemudian dia mendatangi, yaitu Mu'ad mendatangi kaumahu, mendatangi kaumnya. Fayusalli bihim Kemudian Mu'ad salat mengimami mereka. Mu'ad salat mengimami mereka. Faqara'abihim al-baqarah. Kemudian Muadz bin Jabal memulai membaca surat Al-Baqarah. Qala berkata Jabir bin Abdullah <tuh> Fatajawaza rajulun fa sallaa salatan khafifatan. Fatajawaza rajulun Ada seorang lelaki memutus salatnya. Fa Kemudian dia salat salatan khafifatan. Kemudian dia salat salat yang ringkas. Fabalagha dzalika Muadzan. Kemudian sampailah kabar tersebut kepada Muadz. Faqal. dan berkatalah Muadz innahu munafiq. Bahwasanya dia itu adalah orang yang munafik. Fabalagha dzalika Akhirnya perkataan Mu'ad tersebut sampai kepada telinga orang tersebut. Fathan nabiya Shallallahu Alaihi Wasallam dan dia pun datang kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fakal dan berkata, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna kaumun na'malu malu biaidina. Ya Rasulullah sesungguhnya kami adalah kaum yang bekerja dengan tangan-tangan kami wa nasqi bi nawadhihina dan kami menuangkan air untuk nawadhihina unta-unta kami wa inna muadzan sesungguhnya muadz sallabina al-barihah kemarin malam muadz salat mengimami kami faqara'a al-baqarah. Kemudian beliau membaca surat al-baqarah. Fatajawaztu. Kemudian saya pun memutuskan salat. Faza'ama anni munafiq. Dan dia menyangka bahwasanya saya adalah seorang munafik. Faqala Nabiyyu Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muaz, wahai Muaz, anta? Apakah engkau tukang buat fitnah? Apakah engkau adalah seorang tukang buat fitnah ya, tukang buat fitnah?" Salasan diulangi oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebanyak tiga kali. Maka Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ikra washam siwaduhaa bacalah wahai muad washam siwaduhaa wasab bihis marabikal aala dan surat sab bihis a'la aala wanahwaha atau surat yang semisalnya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al Bukhari dan Muslim. Saudara saudari so, sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah hadis ini ya dikatakan ya kita katakan bahwa kumpulan hadis ini memang dispesialkan oleh Syekh Abdul Aziz As-Sadhan sebagai hadis-hadis tentang apa? tentang tarbiyah pendidikan dan juga manhaj. Bagaimana atau sebenarnya lebih cocok kepada manhaj dakwah? Bagaimana cara berdakwah? dan juga cara menterbiah mendidik. Nah, di sini hadis-hadis ini berkaitan dengan itu semua, pendidikan dan juga cara berdakwah. Di sini penulis buku ini memuat hadis-hadis yang luar biasa kita katakan ya faedahnya sangat banyak sekali mengumpulkan jawami'ul kalimin Nabi sallallahu alaihi mengumpulkan jawami al kalim maksudnya adalah perkataan nabi saw yang ringkas tetapi memiliki banyak makna dan termasuk di dalamnya adalah hadis yang kita pelajari ini taib kita ambil faedah ya sedikit demi sedikit kemudian bagi teman-teman ya sekalian yang mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak sekalian, yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Yang pertama hadis Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala anhu. Jabir bin Abdullah, bapaknya Jabir itu namanya Abdullah, seorang muslim juga. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan radhiyallahu anhu pakai huma. Mudah-mudahan Allah meridhai keduanya. Kenapa? Karena bapaknya Jabir itu adalah seorang muslim dan wafat di peperangan Uhud. Taib. Dia berkata, "Anna Mu'adz bin Jabal." Bahasanya Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal termasuk orang yang faqih dan kepercayaan Nabi Shallallahu alaihi wasallam dan orang yang berilmu, memiliki keberanian dan juga uh, keilmuan yang tinggi. Oleh karena itu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengutus Muadz bin Jabal untuk berdakwah, termasuk berdakwah di Yaman. Dan di sini Muadz bin Jabal ya bersama kaumnya. Jadi ada musola-musola kecil di di sekitaran Madinah atau kita katakan masjid-masjid kecil di sekitaran Madinah yang masing-masing kaum itu ya memiliki imam, memiliki imam. Kemudian mereka ketika hari Jumat diwajibkan berkumpul ke Masjid Nabawi ya alaihi salatu wassalam, dan mereka berkumpul di hari Jumat dan seluruh yang ada di kota Madinah itu berkumpul di Masjid Nabawi. Tetapi ketika hari-hari biasa maka mereka sholat di masjid kaum mereka, masjid kaum mereka sendiri. Nah di sini Muad bin Jabal adalah imam kaumnya. Muad bin Jabal adalah imam kaumnya. Tetapi Muad bin Jabal ya sangat semangat untuk hadir di majelis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan hadir menjadi makmumnya Rasulullah SAW Wasallam di Masjid Nabawi. Oleh karena itu dia beliau sholat isya di belakang Nabi SAW Alaihi Wasallam. Setelah sholat isya bersama kaumnya, maka beliau pun mendatangi kaumnya dan kaumnya tersebut menantikan Muad bin Jabal karena Muad adalah seorang imam imam tetapnya. Jadi mereka sholat bersama. Mu'adh bin Jabal, ثم ياتي قومه فيصلي Kemudian Mu'adh ya mendatangi kaumnya dan mengimami salat mereka. Tetapi Mu'adh bin Jabal pada saat itu memulai salatnya dengan surat Al-Baqarah. Memulai salatnya dengan surat Al-Baqarah. Mendengar hal tersebut, baru awal Baqarah. Ya, di dalam riwayat lain disebutkan baru mulai di awal Baqarah ternyata ada seorang laki-laki yang tidak disebutkan namanya. Tidak disebutkan namanya oleh para perawi hadis ya karena juga tidak ada faedah besar dari penyebutan namanya. Dan di situ juga ada penutupan aib, menutup aib seseorang. Kata kira-kira seorang laki-laki memutus salatnya. Fasolla solatan khafifatan. Ya solat munfaridah. Solat sendirian. Jadi solatnya diputus. Kemudian dia solat sendirian. Fabalagha thalika mu'adhan. Akhirnya kabar tersebut sampai kepada Muadz. ya, karena yang ditau, yang yang diketahui oleh Muadz bin Jabal di kota Madinah, di kota Madinah tidak ada yang menjelisihi atau tidak solat berjamaah kecuali itu adalah ciri-ciri orang munafik. Itu adalah ciri-ciri orang munafik. Oleh karena itu Mu'ad bin Jabal mengambil kesimpulan bahwasanya ya orang tersebut ini perbuatan ini yaitu memutus salat dan tidak salat bersama Mu'ad itu adalah ciri-ciri orang munafik. Nah, sehingga Mu'ad mengatakan innahu munafik bahwasanya orang tersebut adalah seorang munafik. Akhirnya, ya siapa yang tidak sakit hati jika disebut oleh orang yang utama sebagai seorang munafik, disebut oleh sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam imam lagi imam kaumnya, disebut sebagai orang munafik. Terdengarlah kabar tersebut, orang-orang menceritakan sehingga sampailah kabar tersebut kepada ya sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini yang disebut sebagai munafik yang memutuskan salat tadi. Fatan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal kemudian dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam dan mengadukan keadaannya ya Rasulullah wahai Rasul Allah utusan Allah inna qaumun sesungguhnya kami kaum menakmalu bi aidina kami ini bekerja bekerja sendiri maksudnya mereka memiliki peternakan kami ini kaum yang memiliki peternakan Ya, wanaski dan kami memberi minum siapa? Onta-onta kami. Karena pada saat malam onta itu dimasukkan kandang atau dimasukkan ya intinya kandang ya tempat atau sebenarnya pagar-pagar gitu saja sebenarnya gitu ya di pagar-pagar tapi ya ditutup ditutup dan onta tidak bisa berlari. Tetapi di sana kebiasaan orang-orang Arab karena onta ini juga butuh minum, ya, dia memberikan air, dia memberikan air untuk minum on, onta. Dan ini pekerjaan sebelum mereka tidur setelah sholat isya. Setelah sholat isya mereka memberikan minum. Takut kemalaman karena mereka butuh mengambil air dengan cara apa? dengan cara mengambil dari sumur, mengambil dari sumur, kemudian menuangkan. Tentu kalau misalkan ada yang sholatnya kepanjangan, seperti baca surat Al-Baqarah ketika sholat, kira-kira bagaimana? Panjang sekali. Ya kita saja, saya saja belum pernah sholat pakai surat apa bermakmum dengan imam sholat surat Al-Baqarah dalam surat isya itu belum pernah. Nah ini dia membaca surat Al-Baqarah oleh karena itu wah ini bakalan panjang ini sholatnya otomatis apa akan telat kami memberi minum kepada siapa kepada onta onta kami sedangkan kami juga butuh beristirahat kemudian nanti sholat subuh atau sholat malam kemudian besok harinya harus apa harus kembali bekerja akhirnya dia mengambil keputusan untuk memutus sholat tidak berimam tidak imaman dengan dengan Muadz bin Jabal. Nah, kemudian dia mengeluhkan tentang Muadz bin Jabal. Inna Muadzan shalla bina al-barihah fa qara'a al-Baqarah. Sesungguhnya Muadz itu salat tadi malam membaca surat Al-Baqarah. Kemudian saya pun fatajawaz tu saya memutus salat munafik Dan dia menyangka bahwa saya adalah seorang munafik Nah tuduhan ini ingin saya tuntut Saya disebut sebagai seorang munafik Ini saya laporkan kepada engkau Ya Rasulullah Maka melihat kejataan seperti itu Rasulullah s.a.w. paham bahwa Apa yang dilakukan oleh Mu'ad itu tidak tepat Karena dia sholat dengan bacaan yang sangat panjang Ya, bacaan yang panjang ini tentu akan memberatkan sebagian besar orang. Orang apalagi orang-orang yang memiliki kebutuhan. Apalagi di sana misalkan ada orang yang sakit atau ada orang yang tua. Maka kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ya Muadz, afatanun anta?" Wahai Muadz, apakah engkau ya tukang fitnah? Tukang fitnah. Wahai Muadz, ya. Maksudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam melarang uh, Muad untuk melakukan hal tersebut. Jangan membaca surat yang panjang. Maka kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Iqra bacalah wasyam siwaduha ya wal idza talaha dan seterusnya surat seperti itu ya tidak terlalu berat subbihisma rabbikal a'la begitu pula surat subbihisma rabbikal ada ini juga tidak terlalu berat. <tuh> ayolehkan rahimani wa rahimakumullah. Nah di sini kita sudah terbayang ya makna dari hadis ini. Kita ambil potongan-potongan hadis atau faidah-faidah dari hadis ini. Yang pertama ayolehkan Nabi Muad bin Jabal salat bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Solat bersama siapa? Nabi shallallahu alaihi wasallam. <tuh> ya, jadi di sini boleh seorang itu solat dua kali. Yang pertama, solat fardu. Yang dia kerjakan sebagaimana muat mengerjakan solat fardu setelah Isya', bersama Nabi shallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau kembali mengimami kaumnya, kembali ke kaum, kemudian mengimami mereka. Nah, yang dilakukan oleh muad bin Jabal ini adalah: "Adalah solat sunnah, solat sunnah." Jadi boleh seperti itu. Sebagaimana juga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pernah ada orang terlambat solat, kemudian Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam melihat dia sendirian dan kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ya tasodak rojul siapa yang mau bersedekah ya bersama orang ini maksudnya menjadi berjamaah salat kembali kemudian dia berjamaah bersama siapa bersama orang yang salat sendirian tersebut maka dia menjadi berjamaah baik menjadi imam maupun menjadi makmum hal tersebut diperbolehkan jadi boleh kita mengulang salat seperti itu. Ketika seorang ya, atau misalkan seorang sudah salat. Seorang sudah salat misalkan di masjid kaumnya. Kemudian dia pergi ke tempat lain, ke masjid lain, ternyata di sana baru ikomah. Di sana baru ikomah. Nah, kalau kejadian seperti itu baru ikomah, maka kita sebaiknya ikut lagi salat kita kembali ikut salat bersama kaum. Tapi kita niatkan itu adalah salat sun, itu adalah salat sunnah. Ayalah wa rahimakumullah, saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Dan perbedaan niat bersama makmum itu tidak menjadi masalah perbedaan niat. Imam niatnya sholat wajib, sedangkan makmumnya waktu ini kalau misalnya muat kasusnya muat, imam niatnya sholat sunnah, sedangkan makmum niatnya sholat wajib, maka tidak menjadi masalah hal ini. Taib. Kemudian ayolah, Selanjutnya faqara abihim al-Baqarah. Nah, di sini bahwasanya Muaz memandang bahwa membaca dalam salat itu utama. Yaitu utama, tetapi di sini ayu ikhwan, perlu kita jelaskan bahwasanya memanjangkan salat itu ketika berjamaah maka disesuaikan dengan keadaan makmum. Disesuaikan dengan keadaan makmum. Adapun kebiasaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika sholat subuh beliau membaca, ya surat apa? Ada yang mengatakan surat Qaf, ada yang mengatakan surat Adzariyat, sampai surat Al-Mursalat, sampai surat Al-Mursalat. Taib. Kemudian eh uh, kemudian salat Isya. Adapun salat Isya, maka nah yang biasa dibaca oleh Nabi Shallallahu alaihi wasallam adalah surat ya, Qisar, uh, surat yang mutawasid dari surat An-Naba sampai surat Washamsi Wadhuha. Washamsi yaitu asyams. Kemudian adapun salat maghrib maka beliau membaca wat surat ad duha sampai anas. An nah, ini yang dibiasakan oleh Nabi SAW. Alaihi Wasallam. Tapi terkadang Nabi SAW Alaihi Wasallam membaca lebih dari itu. Membaca di salat isya lebih panjang atau terkadang membaca di salat maghrib juga lebih lebih panjang. Taib. Dan itu untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang paling paham keadaan murid-muridnya, keadaan kepada para sahabat. Jadi beliau memanjangkan di tempat yang sangat cocok untuk memanjangkannya dan meringkas di tempat yang sangat cocok untuk meringkasnya. Jadi tidak ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kecuali selalu puas dengan salatnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ditambah kecintaan para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan kerinduan mereka kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang melebihi seluruh manusia. Ya, ketika mereka sholat di belakang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam maka itu tidak menjadi masalah. Kenapa? Karena indahnya suara Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bagusnya bacaan beliau, kemudian ditambah dengan apa yang dibaca itu adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang Allah yang Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam dapatkan dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril alaihi salam. Tentunya apa para sahabat ingin mengetahui wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka sekaligus belajar dan terus belajar mendengar dengan baik-baik apa Al-Qur'an yang dibaca oleh Nabi s.a.w., alaihi wasallam. Apakah ada sesuatu yang baru atau ada yang ditambahkan dari ayat atau ada ayat yang baru digabungkan ya menempati kekosongan atau ya karena belum sempurna saat itu belum sempurna Al-Qur'an diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian kita bisa memahami ayulihon adapun panjangnya salat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu justru disenangi oleh para sahabat yang lain ya. Kemudian Kalaupun misalkan ada kejadian, misalkan para sahabat sedang sibuk atau keadaan hati mereka membutuhkan untuk istirahat, ya maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memendekkan sholat, meringkas sholatnya. Seperti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menjadi imam, kemudian di belakang beliau ada seorang wanita menjadi makmum. Kemudian dia mendengar suara tangis bayi, mendengar suara tangis bayi dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam paham bahwa bayi tersebut ibunya sedang salat berjamaah bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Nabi sallallahu alaihi wasallam meringkas salat beliau. Ya, itu untuk apa? Untuk menenangkan hati sang sang ibu. Jadi boleh seperti itu ya. Boleh ya salat dua kali. Ya, kemudian masalah bacaan diperintahkan untuk ya kalau panjang itu disesuaikan dengan keadaan mak, makmum. Tetapi karena di sini Muad bin Jabal ya tentu berbeda dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya kecintaan para sahabat kepada Nabi berbeda dengan kecintaan kepada Muad. Dan menjadi imam ketika mereka membaca panjang maka ini akan menjadi berat ingin menjadi apa? Uh, salat yang sangat berat untuk orang yang memiliki keperluan. Oleh karena itu, ya lehwan, rahimani wa rahimakumullah masalah meringkas salat atau meringankan bacaan imam ini hukumnya masyru' disyariatkan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada Uthman bin Abi Al-As bin Abi Al-As, "Umma kaumaka, maka imamilah mu Qala qultu dia berkata saya berkata ya Rasulullah inna ya Rasulullah inni ajidu fi nafsi syai'an ya Rasulullah sungguh saya mendapatkan kekhawatiran di dalam diriku ya qala udnu dekatkanlah dia maka berkatalah Nabi sallallahu alaihi wasallam dekatkan dia kepadaku fajallasani bayna yadayhi kemudian Utsman bin Abil As didekatkan, didudukkan di hadapan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, thumma fi sadri. Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangannya di di mana? Di, di dadaku, baina sadiyaya di antara kedua dadaku. Nah, sini di dadaku, bagian sadar. Thumma kal, kemudian kal tahwal, putar, balik, berbaliklah. Ya, fi di sebelah sini. Kemudian beliau meletakkan di punggungnya Utsman bin Abil As tangan beliau. Ya, bayna katifaya. Maksudnya untuk memberikan kepercayaan diri. Bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepercayaan diri kepada Uthman bin Abil As untuk mengimami kaumnya. Baik. Nah, di sini terdapat terbiah yang baik, pendidikan yang baik. Bagaimana seorang mu'alim, seorang guru, seorang murabbi memberikan semangat kepada muridnya agar dia memiliki kepercayaan diri. Memiliki kepercayaan diri. Kalau misalkan seorang guru sudah memandang, dia sudah, pan, sudah pantas. Berikan kepercayaan. Karena memang tidak semua orang memiliki kepercayaan diri seperti itu ya Taib. kemudian apa kata Rasulullah SAW. Alaihi Wasallam umma qawmak, imamilah kaummu kemudian Nabi SAW berbicara secara umum faman amma kauman fal Barang siapa yang mengimami suatu kaum, maka ringkaskanlah wa inna fihim al Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang tua. Wa inna fihim al dan sesungguhnya di antara mereka ada orang yang sakit. Wa inna fihim Sesungguhnya di antara mereka juga ada orang yang lemah. Wa inna fihim Sesungguhnya di antara mereka ada orang yang memiliki keperluan. Wajda salla ahadukum wahdahu jika seorang di antara kalian salat sendiri, fal yusalli kayfasha. Maka salatlah dia sesuai apa yang diinginkan. Panjangkanlah sesuai apa yang diinginkan. Tapi ketika mengimami manusia, maka harus perhatian dengan dengan apa? Dengan jamaah. Dengan jamaah ya apalagi yang perlu kita perhatikan seperti yang banyak anak kecilnya itu adalah sholat maghrib ya ketika sholat maghrib maka kita ringkas bacaan gitu kita kita ringkas karena ada anak kecil ada juga orang tua gitu ya kalau orang tua kita baca pas ah, surat panjang-panjang maka bagaimana maka ya <laughs> Maka nanti ngomel di belakang ngomel dia ini salatnya panjang sekali, gini gini gini, menggerutu ya. Ini orang yang tua kadang orang yang tua sudah pegel kakinya gitu. Begitu pula ada orang yang sakit. Orang yang sakit yang mana dia ya memaksakan dirinya tetap untuk salat di masjid. Ada saja orang yang sakit, entah sakit perut, sakit mata, sakit apa, sakit hati kita apa lagi? Ya sakit-sakit yang lain, entah sakit kaki, diabetes, atau asam urat, atau darah tinggi, atau yang lainnya. Maka harus diperhatikan. Atau misalkan ada yang yang keseleo, ya. ada orang yang sakit. Ini harus menjadi perhatian kita. Menjadi perhatian kita. Begitu pula ada yang yang siapa? Yang doif, orang yang lemah orang yang lemah fisiknya memang lemah. Dia tidak sakit tapi fisiknya le fisiknya lemah. Dan ada juga orang yang punya keperluan. Nah, di sini lewat pada hadis yang kita bahas sekarang ini nomor 18 dari buku gitu ya ini. Hadis ini berbicara tentang dzal hajah orangnya kuat tapi dia punya apa? punya keperluan. Apa keperluannya? mengambilkan air untuk minumnya on onta kalau onta tidak diberi minum, nanti bisa jadi kabur di waktu malam, dan onta itu sangat kuat, ya. Onta itu sangat kuat, terkadang dia itu harus dimanja juga, onta itu harus dimanja, dan dia termasuk apa, onta itu adalah orang yang sangat setia, eh orang ke orang hewan yang sangat setia kepada majikannya. Tapi kalau misalkan kita berlaku kasar kepadanya, maka dia adalah orang yang paling pendendam. Nah ini sifat dari ontah, mendendam, bahkan bisa membunuh. Jadi di sini orang yang punya keperluan. Kalau kita lihat ketika kita menjadi imam, siapakah yang paling kita perhatikan? Yang paling tidak mampu di sana. Yang paling tidak mampu sholat panjang. Jadi kita lihat di sana kalau ada misalkan ada orang yang sakit ya. Atau anak kecil gitu ya. Maka kita perhatikan. Dan ada juga pengecualian misalkan di pondok pesantren. Nah, di pondok pesantren juga memang biasanya lebih panjang bacaan-bacaan salatnya. Cuma juga jangan terlalu panjang. Juga jangan terlalu panjang karena di sana ada anak kecil, ada orang tua gitu kan. Yang yang katakanlah mana yang panjangnya tersebut menjadi kebiasaan. Maka tidak mengapa kita panjangkan seperti itu. Tapi kalau misalkan panjangnya tidak menjadi kebiasaan, biasanya orang misalkan sholat subuh hanya membaca satu halaman atau satu wajah, satu muka. Kalau bahasa di mushaf itu satu muka atau satu halaman. Kemudian rokat berikutnya juga satu halaman. Kemudian dia sendiri membaca misalkan dua halaman atau dua halaman setengah dalam satu rokaat. Kemudian rokaat berikutnya juga dua halaman. Maka tidak menjadi kebiasaan. Maka ini tentunya akan akan terasa panjang bagi jamaah. Tapi kalau misalkan, ya walaupun di pondok pesantren, dia memiliki ke, ke, apa namanya konstan, konstaniti atau ketetapan yang secara adat itu adalah ringan di daerah tersebut, maka dia memakai adat tersebut. Tetapi kalau misalkan kita di masjid umum, ayolah ikhwan, Ayol akhwat berada di masjid ya banyak orang awam di sana banyak orang yang yang ya katakanlah syukur-syukur kalau sholat berjamaah maka tentunya kita harus ya memperhatikan sholat kalau yang biasa kita membaca satu halaman maka kita baca misalkan setengah halaman kalau misalkan masih berat juga maka baca seperempat halaman ya dari Al-Qur'an maka seperti itu kita lakukan sesuai kondisi masyarakat. Sesuai kondisi masyarakat. Saudara-saudara sekalian yang mudah-mudahan kita dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ditanya siapa yang menjadi patokan kita? Kita yang menjadi patokan kita adalah orang yang paling terlemah. Orang yang paling ya membutuhkan jadi batasannya bagaimana kita sangka, bagaimana prasangka kita kalau kita misalkan dalam keadaan seperti ini, ya kira-kira sanggup apa tidak mereka mengerjakannya. Seperti contohnya ada suatu masjid yang rata-rata sehari Selasa dan Kamis sore itu olahraga. Ya, santrinya olahraga. Kemudian ada seorang imam maghrib. Imam maghrib, maaf, baca surat, Masya Allah, baca dalam satu, satu rokaat dua halaman, padahal itu sholat maghrib, dan mereka baru saja selesai berolahraga. Jadi, dikeluhkan ke saya, ya ustaz, ya Allah, bisa tidak bilang ini, kenapa? Ini masa kita sholat maghrib, habis capek main bola, capek olahraga, tiba-tiba sholat maghribnya, masya Allah panjang sekali, waduh terasa nian katanya terasa sekali. Nah ini perlu kita perhatikan ya keadaan jamaah. Tapi kalau kita misalkan melihat, masya Allah, ya orang-orang bersemangat, mukbilun maksud mukbilun itu mereka siap untuk dibacakan panjang, maka seperti itu panjangkan, seperti itu pan, panjangkan. Oke. Ayo rahimani wa rahimakumullah. Di sini kemudian fatajaw wazar salatan khafifah. Kemudian orang itu memutus salatnya, kemudian dia salat sendiri dengan salat yang ringkas. Nah, di sini kita bisa memahami dalam hadis ini bahwasanya boleh memutus salat kalau ada keperluan yang sangat tidak harus darurat tidak harus daru tidak harus darurat tapi kalau keperluannya itu sangat sangat besar ya maka boleh memutuskan sholat berjamaah Nah, kita bahas dulu masalah hukum sholat berjamaah. Pada pertemuan-pertemuan lalu kita bahas, sudah kita bahas bahwa hukum sholat berjamaah itu wajib bagi laki-laki. Hukum sholat berjamaah itu bagi yang balik, akil, orang yang balik, orang yang berakal itu wajib. Adapun para wanita sholatnya di rumah. Jadi di sini bisa kita ya, sebutkan. Kemudian orang tersebut memutus apa? Memutus sholatnya. Memutus sholatnya. Nah di sini kita lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidak menegur orang tersebut yang memutus sholatnya dan tidak menyalahkannya. Ini menunjukkan bahwa uh, pemutusan sholat tersebut sah. Kemudian adanya hajat yang sangat dari orang tersebut juga sah menjadi hajat. Adanya hajat dari orang tersebut itu sah menjadi hajat. Oleh karena itu kita katakan ayo ikhwan rahimani wa rahimakumullah kita katakan apa boleh kalau misalkan benar-benar ada hajat. Contohnya bisa kita salat subuh berjamaah atau salat isya berjamaah. Ternyata apa? Kereta api tut, ya sudah mulai berbunyi. Wah ini sudah mau jalan gitu. Sudah kita batalkan sholat isya. Nanti kita lanjutkan sholat isya di kereta. Kita ngulang, mengulang sholat isya di kereta. Jangan dipaksa. Nanti sudah uh, tiupan peluit sekali, dua kali, tiga kali sudah jalan. Ketinggalan kereta. Jadi walaupun bukan darurat tidak menjadi masalah. Walaupun bukan darurat ini hajatnya besar maka tidak mengapa memutus salat kemudian salat sendiri ya kemudian ya berpisah. Nah, di sini begitu pula alasan-alasan yang lain. Contohnya disebutkan oleh para ulama bolehnya misalkan dia mengikat kambing dan dia takut dimakan serigala. Dia mendengar suara aungan Serigala, sedangkan dia punya kambing atau sheep apa namanya, domba. E, kemudian begitu pula kalau misalkan dia punya anak bayi, dia dengar suara e, serigala, nah, dia memutuskan sholatnya untuk melihat bayinya, untuk mengamankan bayinya, boleh, ya. Begitu pula misalkan dia mendapatkan imam sholat sangat panjang. Wah imam ini pasti bacaannya panjang. Kadang orang itu sudah nandandandai ya. Oh kalau ini nih bacaannya ha? panjang. Sampai ada yang bilang ah, ini bacaannya nih ah, ini nggak apa-apa kita pelan-pelan nanti insya Allah masih dapat katanya. Masya sampai ditandai ya. kalau yang ini katanya bacanya pendek, jadi cepet-cepet katanya kalau datang. Jadi Nah kalau misalkan ada imam yang dia tahu itu bacaannya panjang banget. Aduh, saya baru pulang dari safar. Ini sholat isya sekarang sholat isya. Saya pulang dari safar. Saya berat sekali kalau sholat. Nanti saya ketiduran pula ketika sholat gitu kan. Bacaannya rata-rata misalkan dua halaman, dua halaman dalam satu rakaat. sudah kalau gitu dia sholat agar bisa fokus untuk sholat. Maka kita katakan Allah alam tidak mengapa seperti itu. Itu adalah uzur baginya daripada dia terjatuh ketika sholat. Ya. Kemudian juga Yolehan, misalkan permasalahan yang lain, misalkan dia tiba-tiba mendapatkan encok, ya, encok di belakangnya kan, di situ antibodinya kurang sehingga encok belakangnya oh, sampai dia kesakitan sekali, ingin teriak tapi gimana sih sedang sholat batalkan, dia batalkan dulu sholatnya. Kemudian dia hilangkan sakitnya. Kemudian kalau bisa, dia kembali lagi berjamaah. Kembali lagi berjamaah. Atau misalkan dia mendengar, kebakaran, sholat isya. Kebakaran. Atau misalkan sholat zuhur. Kebakaran. Nah, menjadi tidak fokus. Dan ini mengkhawatirkan jika rumahnya juga terbakar terbakar atau rumah keluarganya terbakar. Akhirnya dia batalkan sholat untuk melihat ya yang mana yang terbakar tersebut atau dia misalkan mempercepat sholatnya. Taib. Atau yang pada intinya hajat-hajat tersebut adanya hajat tersebut menghalangi dia untuk khusyuk. Ya, apabila dia ada keperluan yang menghalangi kekhusyuan sholat dan tidak bisa dikompromi, ya sudah maka seperti itu boleh seorang meninggalkan solat berjamaah? Allah, alam bisawab. jadi boleh memutuskan solat apabila ada hajat yang sangat-sangat butuh, sangat dibutuhkan. Jadi, salah juga ada. Saya pernah melihat video, ada rombongan solat berjamaah sholat berjamaah di tempat menunggu kereta api. Ya, ketika kereta berjalan, bagaimana? Akhirnya bubar, sudah mulai sholat, bubar. Ya seharusnya kalau sudah tahu waktunya mepet-mepet, nanti saja sholat di atas kereta. Ya, tapi dipaksakan. Bahkan ada yang ketinggalan kereta. Ini termasuk idaatul mal, membuang-buang har Harta, ya, karena dalam agama kita, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kemudahan ke kemu, kemudahan, kemudian di sini Yolekhuan terdapat faidah fa'atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, dan dia mendatangi Nabi sallallahu alaihi wasallam, ini juga, men, ini juga apa terdapat faidah Yolekhuan. Ya, terdapat faedah bahwasanya apabila ada permasalahan, maka segera adukan kepada imam atau adukan kepada ustadz. ya, ada permasalahan. Nah, di sini masalahnya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau adalah pemimpin pemerintahan dan juga beliau pemimpin agama. Apabila oleh karena itu katakan apabila ini berkaitan dengan hubungan kemasyarakatan, maka kembalikanlah kepada pemerintah. Tapi kalau dia berhubungan dengan agama, maka tanyakanlah kepada para ustadz untuk mendapatkan solu, solusi atau jawaban. Dan jangan diam saja. Dan dia mengadukan kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang Muad bin Jabal yang panjang bacaan sholatnya sangat, sangat panjang. Dan pernah kejadian ada seorang jadi imam dan dia sangat panjang. Allah alam ini tidak disebutkan namanya. Kata Abu Mas'ud radhiyallahu taalaan Anna rojulan kol bahwa saya ada seorang laki-laki berkata, wallahi ya Rasulullah demi apa demi Allah ya Rasulullah inilah la ataakhir an salatil ghadah min ajli fulan min majuti Sesungguhnya saya benar-benar mengakhirkan dari salat ghadah salat subuh karena si fulan karena dia itu suka memanjangkan salat. Fama raaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi mau'izatin ashadda ghadban minhu. Saya tidak pernah mendapatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam marah melebihi kemarahannya pada hari itu, yauma idzin. Tsumma qala, kemudian beliau berkata, "Innakum inna minkum munafirin." Sesungguhnya di antara kalian ada yang tukang buat lari orang, munafirin, membuat takut orang, membuat orang lari orang menjauh fa ayyukum ma sallab falyatajawaz ya siapapun di antara kalian yang mengimami manusia maka falyatajawaz ringkaslah pendekkanlah fa inna fihim ad-da'ifa wal kabira wa hajah sungguh so, ya, di antara mereka ada orang yang lemah ada orang yang tua dan ada orang yang memiliki hajah dan juga ya ikhwan Ya, masalah suara juga ya. Terkadang kalau ada imam suaranya suara emas, dia membaca panjang pun tidak tera, tidak terasa gitu. Gitu. Kalau dia baca panjang tidak terasa. Tapi seharusnya ya seorang imam itu paham gitu. Dia ini suara emas apa suara perak, apa suara onta atau suara keledai gitu. Nah kalau dia menikah, dia ingin jadi imam itu sudah tahu kualitas suaranya ini bukan suara emas, tapi suara misalkan sedang-sedang atau bahkan mengarah kepada jelek gitu ya. Seharusnya dia bagaimana? Tidak memaksakan diri untuk memanjangkan, ya karena orang yang suaranya katakanlah menengah ke bawah itu kalau panjang-panjang malah membuat ngan membuat ngantuk. Tapi kalau misalkan suaranya indah, masya Allah, gitu kan? Dia baca, wah orang itu pengen terus mendengar panjang suaranya, panjang bacaannya Jadi di sini disesuaikan, ya disesu, disesuaikan. Bahkan saya pernah dapat gitu ya, ada orang dia mengira nanti nggak kuat kalau misalkan saya baca panjang-panjang pas sudah sholat, jadi baca ayat yang pendek kenapa bacanya cuma surat ini katanya gitu kan coba dipanjang-panjangi lagi gitu kenapa ternyata suaranya in indah suaranya merdu gitu. jadi orang senang mendengar suaranya jadi sini kita lihat kita lihat kondisi masing-masing ya kita lihat kondisi masing-masing Adapun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sempurna selain khusuknya suara beliau merdu tepatnya intonasinya pengajaran ketika beliau sholat begitu pula membaca Al-Qur'annya ini luar biasa sehingga para sahabat tidak terasa ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca Al-Qur'an kemudian ayo rahimani ya silahkan bagi yang ingin bertanya bisa bertanya ke nomor sebentar ini mati HP saya Oh, di sini sudah ada yang masuk ya. 0857

Kemudian ternyata orang ini punya hajat ya, dia punya hajat yang besar karena di waktu malam harus mengurus ontanya. Kemudian di sini terdapat peringatan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Muad, afatanun anta ya Muad, ya Muad ant. Jadi di sini boleh karena kasusnya di sini adalah pengaduan. Kemudian ada Muadnya, ada orangnya. Maka di sini bersikap keras pada saat itu diperbolehkan jika diketahui bahwa ya orang yang dimarahi tersebut pada saat itu tidak akan berpengaruh kecintaannya kepada orang yang memarahinya maka dalam keadaan seperti itu ya dia bersikap keras terhadap kesalahan yang dilakukan oleh Muadz maka tidak menjadi masalah tapi ini perlu ya psikologis ya membaca kejiwaan masing-masing orang terkadang ada yang dilakukan keras dikerasi sekali langsung diapa langsung besoknya menjauh atau bahkan safar pindah dan sebagainya. Ada juga yang justru dikerasi malah dia mendapatkan nasih mendapatkan nasihat. Jadi di sini memperhatikan setiap orang watak setiap orang ini sangat penting di dalam bermuamalah. Jadi menghadapi ya orang itu berbeda-beda. Ya sebagaimana kata pelaku Tadut atau poligami menghadapi istri pertama itu beda, dari menghadapi istri kedua atau istri ketiga atau istri keempat, ya seperti itu. Jadi memang tidak akan bisa sama, ada yang seperti ini, ada yang seperti itu, menghadapi kawan kita saja tidak bisa sama, ada yang pemarah, ada yang mudah tersinggung, ada yang sukanya kapan duduk harus guyon, harus gojek, harus ngelucu. Kalau nggak lucu, apa dia tersinggung? Ini gimana harus kita sesuaikan juga kalau ada orang seperti itu. Ya ada juga yang pendiam, sukanya baca buku. Kalau sudah dapat dia teman yang pendiam, jangan dilucuin kita sesuaikan dia suka bah, -ba. nanti kalau dia sudah melihat kita kita tanya baru kita ngajak ngomong <tapi>, tapi kalau dia lagi serius baca kita ajak ngomong atau kita tanya tanyain apa ya tersinggung dia kenapa dia lagi fokus bah lagi fokus baca jadi sesuaikan masing-masing orang disesuaikan cara menghadapinya Allah alam jadi ya di sinilah ya para dai kalau dalam berdakwah harus memperhatikan berbagai macam kondisi masa masyarakat. Tapi kita berikan kesempatan bertanya kepada teman-teman, ya bapak-bapak sekalian, ibu-ibu sekalian. Taib, di sini ada pertanyaan. Assalamualaikum Ustaz, Waalaikumsalam. Saya ingin bertanya, bagaimana jika saya meminta orang yang sudah sholat wajib untuk menemani saya sholat wajib? Karena ingin mendapatkan keutamaan bersedekah dari solat bersama atau orang yang belum sholat, apakah tidak masalah? Mengingat saya pernah mendengar bahwasanya kita sebagai umat Muslim tidak boleh meminta-minta. Jahit yang pertama meminta-minta di sini adalah meminta-minta dalam urusan dunia. Ini yang tercelah. Adapun kalau kita minta untuk Ya bersedekah dengan cara salat bersama orang yang sendirian salatnya. Maka ini bukan bersedekah dalam makna itu. Ya bersedekah, ya man yatasaddaq rajul. siapa yang mau bersedekah untuk orang ini kata Nabi sallallahu alaihi wasallam itu bukan bersedekah harta tapi dengan amalan so dengan amalan saleh dan ini tidak tercela. Misalkan kita menawarkan orang, "Eh, mau nggak saya jadi makmum atau Terbalik, gitu ya. Kita berjamaah, mau nggak Saya berjamaah. Saya sudah sholat, tapi saya ingin berjamaah. Oh, laju, katanya ayo kita mulai. Ya, terkadang seperti itu juga, pak Dia aja malah menyuruh kita untuk menjadi imam, makanya seperti itu juga tidak menjadi masalah. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Ada soal dari hamba Allah Palembang, mau bertanya ustadz. Ya, silahkan. Musola di tempat anak, kalau sholat zuhur dan asar itu sangat sepi. Ya, di mana-mana, lagi <laughs> ya. Di mana-mana. Bahkan saya pernah mendapatkan cerita, ada suatu kampung sudah puluhan tahun tidak ada azan zuhur dan azan asar. Nah, ketika ini bapak-bapak cerita ke saya. Ketika itu dia tobat, sudah hijrah gitu ya, dan ikut kajian akhirnya dia ya untung aja dia tua dia azan zuhur dan asar kata ada mbak-mbak yang muda di situ ya masih muda termasuk wah emang katanya mang baru tahu inilah kalau sholat zuhur asar itu ada bang katanya dulu-dulu tidak tahu katanya paman katanya om ini baru tahu saya kalau sholat zuhur dan asar itu juga ada azan katanya Baru tahu katanya Ya memang ada itulah ajaran kita Cuma banyak manusia yang tidak mengerjakannya katanya Astagfirullah Sampai berpuluh tahun gitu ya Mungkin dua puluhan tahun dia hidup di sana Tidak memang tidak pernah keluar daerah juga mungkin ya Gitu kan tidak pernah mendengar azan, zuhur, dan asar. Kalau Jumatan sering ya, mewajib sholat Jumat. Jadi bukan hanya di daerah saudara yang bertanya. Pada saat sholat zuhur, anak azan, habis azan sholat rawatib dua rokaat. Setelah sholat belum ada jamaah yang datang, terus Ana sholat rawatib dua rokaat lagi, ya berarti empat rokaat sebelum zuhur ya. Saat anak sholat rawatib, rokaat pertama ada jamaah datang menepuk punggung anak jamaah yang datang itu mengira ana salat zuhur. Terus ana rubah salat tersebut menjadi salat zuhur Empat rakaat tanpa membatalkannya. Bagaimana nih? Oh, nggak boleh. Tidak boleh. Kalau misalkan kejadiannya seperti ini, ya kejadiannya seperti ini, maka teruskanlah saja salat rawatibnya kemudian salam. Ya, kemudian salam dan dia tidak mengapa orang tersebut yang salah paham maka dia salat bersama saudara dia salat zu, zuhur ya kemudian setelah saudara misalkan selesai salat sunnah kemudian saudara menjadi makmum orang tersebut ya tidak menjadi masalah ya sebentar ya <tuh> Taib Tapi kita lanjutkan. Nak nanyo kando. Nah ini mau Palembang nih aneh. Aku nih pendengar setio radio Roja. Nanyo. Cak mano caro ngenjuk tahu keluarga supaya tidak lagi berbuat bid'ah. Biar selamat dari neraka. Makasih kando Ustaz. Ya, Masya Allah, Fik. Ya, Ya saudara siapa tidak disebutkan namanya ini Dindo ya? <laughs> ya, jadi Dindo yang bertanya yang pertama kita tidak berkewajiban untuk memberikan hidayah kepada orang keluarga kita yang memberikan hidayah itu hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Hanya saja, ketika kita ingin menasehati keluarga kita, maka itu harus dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik, kalau dia lebih muda, alhamdulillah, kalau dia umurnya lebih muda, maka ini lebih mudah, atau dia sepantaran kita seperti kawan ini lebih mudah. Tapi, kalau misalkan keluarga kita ini adalah orang yang lebih tua, yang lebih tua secara umur dan secara status di keluarga. Maka caranya harus berbeda. Jangan sampai kita terkesan kita mengajari atau menggurui karena orang yang sudah tua senior itu tidak mau digurui oleh orang yang yang lebih muda. Ini secara umum seperti itu. Oleh karena itu, bisa kita gunakan berbagai macam cara seperti misalkan melalui Melalui buku atau sekarang melalui gambar-gambar dakwah yang kita tulis di status dan mereka baca, kemudian atau misalkan dengan artikel yang kita sebarkan, ya, di grup misalkan jangan di pribadi tapi di grup, atau misalkan kita mengundang orang yang lebih senior dari bapak kita, dari orang tua kita, atau dari mamang kita, kita ajak untuk bercerita, kemudian dia apa ya minta kepada kawan kita ini untuk berbicara dengan bapak kita agar bisa menasehati secara tidak langsung. Ya otomatis ini insya Allah akan terbawa suasananya menjadi suasana yang agamis. Jadi intinya apa? <tuh> kita sesuaikan cara berbicara kita sesuai kebiasaan. Sesuai kebiasaan yang lumrah di masyarakat itu adalah norma kesopanan. Tapi kalau misalkan berbicara kepada orang tua, bapak, makanya bapak itu ngaji, hadir di kajian. Jangan mak ini, jangan seperti ini. Nah ini gimana orang tua tidak tersinggung? ya? Tapi kalau misalkan mengajaknya dengan ini, Pak, ayo kita sama-sama ke sana Pak. Kenapa nak? Itu ustadznya itu penulis buku, bukunya ini. Woi, caknya lemak nian, nanu kajiannya. Nah kan lebih enak daripada bapak makanya ngaji hadir di sini. Nah, ini cara bahasanya sudah be sudah beda, ya sudah beda. Jadi ayo Yulikhan rahimani, rahimakumullah saudara, saudari sekalian. Maka di sini pentingnya seorang itu melihat keadaan siapa keadaan orang yang didakwahi orang yang dinasehati. Maka tidak semua kita gunakan cara yang yang sama. Sesama teman pun kita harus membedakan ada yang ini, ada yang itu, ada yang seperti ini. Kemudian kepada anak-anak juga demikian, anak-anak itu tidak sama tipenya. Ada yang menasehatinya dengan cara bermain bola, ada yang menasehatinya dengan cara kita sama-sama baca buku, ada yang menasehatinya ketika Uh, misalkan bermain atau misalkan jadi berbeda-beda cara menasihatinya. Jadi disesuaikan dengan situ situasi ya keadaan anak tersebut. Allah alam bisa. Saya rasa cukup materi kita pada malam hari ini. Barakallahu fikum jami'an. Saya ucapkan terima kasih kepada tim media di Kunci Kebaikan TV. Kemudian dengan tim Roja Darussalam, tim Roja Darussalam Palembang yang sudah uh, on air ini ya di Palembang dan sekitarnya begitu pula di Facebook dan juga di YouTube. Allah alamisa barakallahu fikum jami'an subhanakallahumma hamdik la ilaha illa anta astaghfiruka wa ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.